Gano. Sekarang kita lakukan review gambar. Ini dari konsultannya sudah menyampaikan, dia bawa dijelaskan. Ini akan diselesaikan akhir Februari ini, sehingga nanti akan kita expose itu di awal Maret selesai. Kita akan langsung lelang, anggaran sudah tersedia. Biasanya proses lelang itu paling lama yang 40 hari. Sehingga nanti Maret sampai awal April itu mulai dikerjakan dengan dana sekitar 6, sekian miliar. Nah, kita harapkan ini akan segera berfungsi kembali di akhir tahun ini. Dan memang kita sudah bicara waktu, kalau tidak salah sebulan yang lalu, saya bertemu langsung dengan Menteri, kemudian Pak Dirjen. Waktu itu beliau mengatakan, expose dulu tahap pertama 6, sekian miliar, ini bisa langsung kita kerjakan, ya, sehingga nanti bisa langsung berfungsi kembali. Ini target kita yang pertama, sebagaimana saya sampaikan tadi, yang 5 poin, ya.